Pemain timnas U23, Pratama Arhan berhasil menyumbang gol untuk Indonesia. Setelah berhasil membobol gawang Turkmenistan, Arhan langsung melakukan selebrasi yang ditunjukkan ke sang istri Azizah Salsha. Seperti diketahui, Azizah menonton langsung pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 12 September 2023. Dalam laga ini, Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 ke Qatar pada 2024 dengan skor 2-0 oleh pemain gelandang Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Pratama Arhan mencetak gol dengan sundulan kepalanya dari umpan lambung Muhammad Raihan Hana. Sesaat itulah, Arhan memamerkan kaos dalamnya yang tertulis nama sang istri, Azizah, lengkap dengan ikon kupu-kupu warna biru dan tanggal pernikahan keduanya, 20 Agustus 2023. Dia mengatakan kejutan tersebut dipersiapkan oleh Arhan tanpa diketahui oleh Azizah. Andre sekaligus menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini, juga mengapresiasi Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Qatar.